Begawai Institute sebagai satu lembaga yang menyentak akal kesadaran kebudayaan, akal kesadaran lingkungan kita, pada tahun ini menyapa dan mengusik akal kesadaran lingkungan, akal keinsyafan lingkungan, akal keinsyafan ekologis kita, akan menyelenggarakan satu gawai, satu hajat besar dalam nilai-nilai filantropis ekologis, yaitu dalam bentuk festival aquatica. Festival aquatic ini mengambil tempat pada satu titik wilayah akal budi kebudayaan Melayu, yaitu di wilayah hutan, wilayah rimba, dalam status Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Insya Allah festival aquatica ini akan terlaksana mengikuti rempah alun, mengikuti langgam kawasan paya, kawasan rawa yang terhidang di dalamnya serangkaian dan bentuk gugusan tasik-tasik yang dalam hal ini boleh disebut sebagai anaknya danau. Tasik ini dalam kaidah Melayu adalah anak atau adiknya danau, tapi bukan kawah, bukan creator. Tapi kalau kita samakan dengan creator atau kawah, kawahnya tidak berada di pegunungan atau di atas dataran tinggi, tetapi kawah yang terhidang di kawasan paya atau swamplet atau kawasan gambut. Kesadaran dan akal kebudayaan yang diusung oleh Begawai Institute ini melibatkan pelaku-pelaku seniman, budayawan, sekaligus para aktivis lingkungan yang ingin menumbuhkan semacam keinsyafan ekologis tentang kaitannya dengan climate change atau perubahan klima, atau juga yang akhir-akhir ini yang kita sedang hadapi adalah semacam jawaban terhadap perilaku dan penganiayaan lingkungan yang dilakukan oleh kita sendiri, manusia sendiri, dalam bentuk deforestasi atau penghancuran hutan secara sistematis dengan alasan-alasan ekonomi dan alasan-alasan devisa. Namun, ke depan melalui gerakan ini, Begawai Institute ingin bergandeng tangan dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak menanam satu azam, satu kehendak besar, yaitu dalam itikad tidak lagi mengarah pada tindakan-tindakan yang mengarah pada deforestasi, tetapi bagaimana kesantunan Melayu, kaedah-kaedah yang disebut sebagai kearifan lokal atau local wisdom Melayu dapat dijadikan semacam upaya untuk forest harvesting, yaitu pemuliaan sekaligus pemanenan kemuliaan hutan yang berbasis pada hutan tropis, juga dengan kadar hutan yang dilapisi dengan keindahan-keindahan akuatika seperti tasik atau kawah di wilayah rawa gambut di sekitar Kabupaten Siak. Dan ini cara satu kurikula pembelajaran kita terhadap bagaimana menanam keinsyafan ekologis itu.